udah datang nih. Udah datang nih. Eh, udah datang. Udah nyampe, maksudnya udah nyampe. Krenyes-krenyes, iyumi-iyumi gitu di dalam mulut kita. Bro. Tapi dia tidak pedas ya guys. Kalau mau pedas, bisa ditambahin. Karena tadi gue gak minta pedas. Kalau lagi diet itu gak perlu pedas-pedas. Oh. Masih seger nih. Biasanya timun ini ada yang seger, ada yang gak seger. Tapi di sini seger banget. Yang seger mah bukan timun itu. Ini timun apa dong? Timun suri. Bisa aja mah, Om. Nah, buat sobat omnivora, coba dong kalian komen. Dekat kantor kalian tuh ada makanan apa lagi yang enak kata kalian? Ayo sini gua samperin kalau iya. Kantor apa aja, Bang? Kantor ya, polisi. Kantor polisi, kantor pajak, kantor. Sementara itu di suatu dimensi yang lain. Harem. Nicely done. And position on the one, so. Udah capek 2 jam main biliar gini-gini doang, enggak ada lawan. Udahlah, kebetulan ini udah siang, mendingan pelepas capek itu kita makan. Selamat datang di Jantor. Udah datang nih. Udah datang nih. Eh, udah datang. Udah nyampe, maksudnya udah nyampe. Nah, udah sampai nih. Kita udah nyampe di salah satu warkop terenak di Jalan Margonda, yaitu warkop Mie Bangladesh. Ini tuh dari Medan katanya, dipelopori oleh salah satu warkop kami Agem apa sih? Paham? Oke? Oke? Okay? Okay? Ayo langsung coba aja dah, langsung coba aja. Halo Bang. Nah, ini nih. Mie-nya itu langsung dimasak sama abangnya. Dan di sini mie-nya mie Indomie semua. Pasti paham dong kalau udah Indomie itu selera kita semua. Huh? Pas banget nih yang buat gue yang lagi diet, pas lah pokoknya. Halo. Mana mie saya? Wes, tung tang. Bang. Abang udah berapa lama jualan di sini? Baru 3 bulan aja sih. Baru 3 bulan. Berarti udah tahu dong sejarahnya kenapa dikasih nama Mie Bangladesh. Iya, kenapa, Bang? Namanya, namanya orang. Oh, namanya orang, bukan nama daerah gitu. Berarti namanya Lades, Bang. Namanya orang namanya Lades. Oh, namanya Bangla. Oh, Bangla. Istrinya Des. Iya. La dan Des katanya gitu. Paling terbaik ini mie-nya mie apa, Bang? Mie Bangladesh. Mie Bangladesh-nya goreng atau rebus? Cimok-cimok ya. Hah? Cimok-cimok. Cimak-cimak? Ya. Oh, cimak-cimak kata nyemak. Abangnya. Hah? Nyemak. Oh, nyemak. Abangnya cimak-cimak katanya tadi. Oke deh, langsung aja bikinin saya 2 porsi. 2 porsi. Ah, 2 porsi aja. Ini bisa pedes nggak, Bang? Bisa, request. Oh, bisa request pedes. Ya, nggak usah pedes ya. Sedang aja, sedang. Selain mie, ada apa aja? Ada nasi goreng, ada nasi goreng, bihun, banyak macam. Tapi paling sering orang mesen di sini apa? Ya.
ambasador itu Bangladesh. Bangladesh, ya udah berarti ini Bangladesh-nya. Dua ya Bang ya. Telurnya bisa request nggak? Adanya telur apa aja? Telur ayam ini, ayam kampung. Sama? Sama, ada sapi, dada, sisa. Oh, ya udah. Bebek nggak ada? Bebek nggak ada. Oh, puyuh, puyuh, puyuh. Nggak ada. Iyu, iyu, iyu. Nggak ada. Apa lagi? Tapi menu-menu lain ada kan? Kayak minuman yang lain? Ada, Bang. Jadi gitu guys, banyak banget. Ini rata-rata yang beli di sini tuh anak-anak kuliahan. Aduh. Wow, terima kasih ya kakak. Udah datang nih guys. Tapi masih ada satu menu lagi yang belum datang. Kalau ini Indomie Bangladesh namanya. Nah, yang satu lagi gue pesan Ifumi Bangladesh. Katanya mie-nya itu beda, kalau ini Indomie, kalau itu tuh mie racikan dia sendiri. Kayak mie telur gitu, katanya. Nah, Sobat Onivora, nih lihat nih. Mie Bangladesh ini ciri khasnya itu telur setengah matangnya ini loh. Yang langsung diaduk, dan kuahnya itu sangat kental banget. Tapi kalau di Jawa ya, ini tuh kayak mie nyemek. Cuman bedanya ini kayak ada bumbu rahasianya gitu deh, pokoknya gitu. Tapi ini bisa dilihat nih, tuh kental banget. Ini karena udah datang dari tadi, jadi agak meresep kuahnya. Isian mie-nya itu ya seperti biasa, kayak ada sayur, telur diaduk-aduk, pakai bumbu dan sambal gitu deh, makanya merah gini. Terus gue pesennya biasa telur setengah matang sama telur dadar, karena gue suka banget telur dadar. Ciri khasnya itu. Ciri khasnya? Iya, ini dia ciri khasnya mie Bangladesh, mie telur setengah matangnya ini. Nanti dimakan kita aduk. Ini kenapa gue belum gue mulai, masih ada Ifumi, salah satu ciri khas ini juga. Tapi dia bukan Indomie ya, dia mie sendiri, mie yang dibikin sendiri gitu. Kita tunggu dulu aja, coba-coba aja dulu dikit. Raul. Udahlah, gue gak tahan, dari tadi mie-nya manggil, makan aku, makan aku, makan aku, kata dia gitu. Satu lagi. Iya, maksudnya kan ini abis masih bisa makan lagi nanti, Bi. Yaudah. Lu lihat aja nih, telurnya udah gini-gini nih. Itu bukan telur mata sapi, jadi telur mata Tio dong. Mata genit. Dah, langsung kita coba ya. Nih, lihat nih. Makanan itu buat gua cuman ada enak dan enak banget. Paham? Sikat! Ayo kita aduk dulu ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah. Makan dulu, amin. Suapan pertama buat gua sampai terakhir. Agak panas ya, tapi enak. Ini tekstur mie-nya pas banget buat gua. Tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras gitu. Terus dia karena ditambah pakai telurnya itu, jadinya kayak apa ya kata-katanya ya, kalau ini kan udah dicampurnya kayak yang aduh gimana sih katanya. Pakai kerupuk biar enak. Wah, makan guys. Raul. Nice. Ini deh nih, Ifumi gua udah datang nih, tapi ini dulu nih kita selesaikan. Kuahnya itu udah kental, terus dicampur sama telur tadi itu, jadinya makin kental dan enak banget di mulut itu kayak pecah rasanya guys. Dessert mie kita sudah habis, sekarang makanan pembuka keduanya. Nah, Ifumi gua udah datang nih, lihat aja nih bentuk dari teksturnya itu beda banget. Kalau ini lebih mie gepeng gitu, pokoknya dari tekstur beda, piringnya beda. Dan bedanya apa ya? Kerupuk, ada timun. Terus sama tatakan sumpitnya dia lebih minus. Kalau ini lebih horizontal, lurus ke depan. Iya kan? Mending langsung aja deh kita cobain ya. Tapi sekarang gue pakai telurnya telur dadar. Kalau tadi udah telur mata sapi.
masih anget nih, baru mateng. Terus isiannya itu gak beda jauh sama mie Bangladesh. Telur, sayur, cuma beda tambahannya di kerupuk sama di ada timunnya. Dah, coba aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, gak pernah. Enak. Kalau dari rasa, dia gak beda jauh sama mie Bangladesh. Yang membedakannya itu mie-nya. Tapi mie Ifumi ini, dia lebih lembut mie-nya. Ya mungkin kalian karena jarang-jarang makan Ifumi kali ya. Jadi terasa lah bedanya nanti. Pakai ini dulu deh. Makan aku. Krenyes-krenyes, yumi-yumi gitu di dalam mulut kita. Bro. Tapi dia tidak pedas ya guys. Kalau mau pedas, bisa ditambahin. Karena tadi gue gak minta pedas. Kalau lagi diet itu gak perlu pedas-pedas. Oh. Masih seger nih. Biasanya timun ini ada yang seger, ada yang gak seger. Tapi di sini seger banget. Dan seger mah bukan timun itu. Ini timun apa dong? Timun suri. Bisa aja mah, Om. Terutama buat teman-teman yang kuliah di Depok, di UI. Di apa sih selain kampus ini Gundar itu deket banget dari lokasi kalian. Lokasinya itu Jalan Margonda Raya nomor 525 di bawah jembatan deket apa? Pepecio. Ya nih Wibi nyuruh gua ulang. Pokoknya ini lokasinya deket banget dari apartemen Pepecio dan di bawah jembatan penyeberangan itu ada deh mie Bangladesh. Jadi jantor deket jantor apa nih? Deket jantor apartemen Pepecio. Jantor, dekat kantor, Avencio. Bruh. Ah, udah makan dulu aja lah. Tapi harganya gimana bang? Kalau harga udah pasti harga anak kuliahan banget dong. Yang bimbang lates itu cuma 15.000. Tapi lu bisa pesen jumbo juga, harganya 25.000. Ifumi ini juga sama harganya, 15.000 juga. Jumbonya lebih murah, 23.000. Pakai sama nggak? Nyaman banget. Adem, walaupun siang-siang kita tidak keringetan dan habis makan ini kita bisa makan lagi. Minumannya ada apa aja bang? Banyak. Minumannya ya baca lagi dong. Nggak, minumannya itu banyak seperti jus, es teh manis, tapi ya buah-buahan di situ segar-segar. Cobain aja kalau nggak percaya. Ini salah satunya. Mau pesan mangga. Ntar dulu ya, kita habisin dulu mie Bangladesh-nya. Raul. Alhamdulillahirabbil alamin. Toang kata motor. Ya kan mau motor lewat barusan. Tapi benar ya, gua cuma makan 2 piring, tapi telurnya 3, ada telur dadar sama telur mata sapi tadi 2 yang setengah matang. Kenyangnya itu pas dan tidak membegahkan. Tapi gua enggak akan nyesel ke sini. Gua bakal ke sini lagi ntar lagi nih. Ntar lagi. Nah, buat sobat omnivora, coba dong kalian komen dekat kantor kalian tuh ada makanan apa lagi yang enak kata kalian. Ayo sini gua samperin kalau iya. Kantor apa aja bang? Kantor ya, polisi. Kantor polisi, kantor pajak, kantor. Tapi beneran, cobain komen, kasih tahu dong. Kalau bisa yang dekat di Depok dulu aja deh, karena di Depok ini banyak banget orang sepanjang tadi ada seblak. Ada mie apalagi itu tadi tuh lupa dah pokoknya si Sadik nih yang jadi tahu teman-temannya. Sampai bertemu lagi teman-teman sahabat omnivora bro. Ya sampai bertemu lagi di jantor-jantor seterusnya. Oke, gua jantor, gua Tio.